Jumpa lagi dengan saya dalam studi seni patung. Saya menginformasikan bahwasanya patung atau tokoh yang ditempatkan di sebuah peligi ini adalah tokoh binatang anjing ya. Nah, anjing di Bali itu sangat dihormati dan menjadi sebuah inspirasi jika memahami filosofis-filosofis yang berkaitan dengan binatang. Ini adalah situs di suatu pura ya, milik Puri yang di pojokannya terdapat sebuah pojokan binatang. Entah apa maksud dari para penciptanya, itu kemungkinan itu adalah sebuah filosofis berkaitan dengan binatang. Yang bisa saya